warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita pada bulan suci ini, bulan Ramadan. Pada bulan yang suci ini, marilah kita tingkatkan amal-amal ibadah kita karena pastinya masih banyak sekali waktu luang yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ada 3 keutamaan yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu beribadah. Dan keutamaan yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang ketiga, yaitu bersedekah atau berinfak. Mengapa kita harus meningkatkan amalan-amalan ibadah kita? Karena di bulan Ramadan, semua amalan-amalan baik dan pahala kita dilipatgandakan oleh Allah SWT. Maka sebab itulah kita harus meningkatkan amalan-amalan baik kita seperti beribadah. Contohnya, sholat, mengaji, zikir, bersedekah atau berinfak. Dan juga selain beribadah, kita juga harus bisa menahan hawa nafsu seperti menahan lapar, menahan haus, menahan amarah dan emosi lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.